Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, limpahkanlah segala rahmat dan kasih sayang-Mu kepada bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kota Balikpapan, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari musibah wabah yang sangat menakutkan dan menggemparkan dunia internasional. Kami tidak bisa berdaya apa-apa kecuali pertolongan-Mu, ya Allah. COVID ini sangat berbahaya bagi kehidupan kami dan akan mengganggu kepada seluruh kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan COVID ini. Engkau pula yang bisa menghilangkan, ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka dari itu, ya Allah, kami minta kepada-Mu, hilangkan virus corona COVID-19 ini. Dan berikan kami suatu kehidupan baru, ya Allah, yang dapat menjadikan suatu yang indah dan pembelajaran bagi kami. Pada hari ini, 19 April 2020, kami TNI dan juga Polri bersama-sama membagikan makanan dan juga masker kepada masyarakat di daerah Manggar. Semoga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ini dapat berguna untuk masyarakat, dan masyarakat sekitar juga sadar akan COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Amin. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan, kepalsuan dunia.